lahir di kota kecil lah, di antara Sumedang sama Cirebon. Kita bertiga saudara itu grow up-nya sama-sama. Dia melihat jatuh bangun orang tua kita, sehingga ada tekad hati untuk tidak boleh miskin. Di samping itu ada satu hal juga, waktu masih muda dia melihat seorang bapak diperlakukan kasar, dihina, dimarahin karena dia orang miskin. Dia ambil keputusan, saya tidak mau seperti itu. Ekonomi itu harus selalu mapan sehingga bisa berbagi dengan orang lain. Siapa yang menentukan kita, nasib kita itu seperti sekarang? Kan kita sendiri kan. Pak Teddy juga berpesan bahwa di perusahaan dan dalam hidup sehari-hari itu harus excellent. Semua harus secepat-cepatnya harus selesai. Tapi prosesnya tidak boleh dilupakan. Dan dia mempunyai bayangan besarnya. Dan dia akan berusaha untuk mencapai goal-nya itu. Saya punya ilmu, saya punya reputasi. Biasanya kan pejabat-pejabat itu bilang, do what I say but don't do what I do. Kalau dia enggak, apa yang dia lakukan sama dengan apa yang dia katakan. Jadi kelihatan di sana integritas sama etiknya itu. Sifatnya yang baik, yang mengutamakan orang lain, itu sudah terlihat dari masa kecil. Walaupun Teddy begitu sibuk, dia selalu aware dengan keadaan kami ini. Dia ini sangat humble, tapi juga selalu strive kasih the best, pengen jadi yang terbaik. Tapi saya rasakan bahwa dia adalah orang yang trustworthy. Sering dia bilang ke saya tuh kerja untuk apa ya? Apalagi? Kenapa kerja terus? Apa hanya tujuannya nambah kekayaan? Apa sih yang drive me bangun pagi, pulang malam, nanti juga pulang ke tahu jam berapa? Kalau kita naik mobil gitu ya, di jalan, itu ada anak kecil minta uang. Kita itu ikut bertanggung jawab nggak? Kalau kita naik kereta api, gubuk-gubuk, kamu tanggung jawab nggak? Nggak bisa, tenang-tenang nggak bisa. Bukan lagi untuk recognition, bukan juga untuk nama. It's not about getting rich, it's not about me, it's about us. Saya, keluarga kita cukup lah, lebih-lebih dari cukup. Tapi masyarakat di sekeliling kita di Indonesia kan banyak yang kurang cukup lah. Nah itu sebetulnya less for some, more for others, enough for everybody. That makes your life fulfillment. Kalau sebagai pemimpin, satu adalah harus meneladani, itu nomor satu. Dulu 20 tahun yang lalu saya kenal dan sampai sekarang konsistensi beliau untuk mencapai yang terbaik tidak pernah turun. Semua orang ingin maju, hanya orang tuh mau pay the price-nya, mau berkorban nggak? Semua leader perlu fire test. Baru kalau kamu pas the fire test, kamu akan pede dan orang akan hormat kamu.
kalian muda, apa sih yang kamu menang dari saya? I don't have time. You have time. To make changes, what do you need? You need only one, power. Untuk mendapat power apa? You have to become CEO. Kenapa saya menjadi CEO? Saya bisa melakukan perubahan. Tanpa saya jadi CEO, tanpa saya nggak punya power. Dalam hidup, build reputasi dan build your network. Jangan cari uang. Creating organizations yang menghasilkan uang. It's a living organization. Living organization apa? An everlasting organization. Semoga kami-kami yang lebih muda bisa terus belajar, bisa terus menjadi yang lebih baik seperti yang saya percaya Pak Teddy diharapkan. Karena Pak Teddy selalu bilang, saya mengharapkan kalian semua bisa lebih baik dari saya, bisa lebih hebat daripada saya. Saya punya filosofi, 10 kali gagal, 11 kali berdiri lagi. Tujuannya mengembangkan perusahaan, tujuannya itu bukan hanya memupuk kekayaan, tapi supaya berbagi. Ya punya asal bisa ngerubah sebanyaknya orang Indonesia menjadi sesuatu yang lebih baik, menurut saya sih itu tugas kita semua ya. Less for some, more for others, enough for everybody.